Polisi berhasil menangkap 4 pelaku penculikan seorang ibu rumah tangga di Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Dari pemeriksaan sementara, motif pelaku adalah sakit hati. Polisi menangkap 4 pelaku AS, T, H, dan DA di sebuah kontrakan di Arca Manik, Kota Bandung, Jawa Barat. Dari pemeriksaan sementara, otak pelaku adalah DA dan motif penculikan karena sakit hati. Polisi juga menyita mobil yang dipakai para pelaku untuk menculik korbannya. Untuk motif masih kita dalami, tetapi hasil pemeriksaan sementara dari perjalanan tadi telah ditangkap, yang bersangkutan motifnya adalah sakit hati. Untuk sakit hatinya seperti apa, nanti kita akan dalami selesai pemeriksaan di Polrestabes Bandung. Tetapi memang korban dan tersangka memang sudah mengenal. Nah, nanti kita dalami motif sakit hatinya seperti apa dan lainnya. Oh ya. Aksi penculikan terhadap seorang ibu rumah tangga di Jalan Sukanagara Asri, Antapani Kidul, Bandung, Jawa Barat, Minggu siang terekam kamera pemantau. Korban yang ketika itu baru pulang ke rumah usai menghadiri acara, tiba-tiba ditodong senjata api dan ditarik ke dalam mobil oleh sekelompok orang. Malam harinya korban ditemukan dalam kondisi menangis dan ketakutan di area Taman Abdi Negara, sekitar 7 km dari rumah korban. Tidak ada barang berharga korban yang hilang, hanya SIM card handphone milik korban yang dibawa pelaku. Dari pemeriksaan, korban mengaku mengenali suara salah satu pelaku penculikan. Dari keterangan si korban ini perkiraan dia ya, perkiraan dia ini 1-6 orang berada di dalam satu mobil. Namun dari suara ada beberapa orang ataupun mungkin satu orang yang kemungkinan identik yang dikenal dengan si korban. Tapi korban belum memastikan siapa orangnya, tapi suara mengenal. Sehingga ini yang bisa kita kantongin identitas, mulai-mulai kita masih dalam tahap pencarian. Berbekal keterangan korban, Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil menangkap 4 pelaku penculikan. Polisi menangkap AS, T, dan H yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir. Satu pelaku lain, DA, adalah otak penculikan yang mengajak 3 pelaku lain untuk melakukan penculikan. Kasus penculikan korban atas nama S di Antapani tersebut, alhamdulillah untuk seluruh pelaku sudah berhasil kita amankan. Ada 4 pelaku yang kita amankan, yaitu inisial AS, TA, AT, dan DA. Untuk masing-masing dari pelaku tersebut, untuk otak dari pelaku tersebut adalah DA yang mengajak ke 3 orang tersangka lainnya. Dari pemeriksaan sementara, penyidik kepolisian, motif pelaku menculik korban karena sakit hati. Tim Liputan, Kompas TV.